بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Kata dia, dan dalil wahdaniyat Allah Ta'ala, dalil perkara yang menunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan wahdaniyah. Sekaligus bila kita ada dalil wahdaniyah sekaligus menafikan Allah Ta'ala itu berbilang-bilang. Tengok. Mana dalil wahdaniyahnya Allah? Dalil dia ialah bahawasanya dalil akal kita, jikalau berbilang-bilang Tuhan, kalaulah Allah Ta'ala tu berbilang-bilang, satu, dua, tiga ataupun empat, tu yang berbilang-bilang. Cuba tengok ya, ta'rif berbilang-bilang tu apa? Ta'rif, definasi berbilang-bilang. Definasi ta'rif berbilang-bilang tu apa dia? Yang ni bukanlah nak ni, tapi Tok Guru saya kata macam tu lah. Ta'rif bilangan tu ialah setengah daripada pencampuran angka yang di atas dengan angka yang di bawah. Maka itulah namanya berbilang-bilang. Tengok ya. Saya buat kat papan hitam ni tuan-tuan. Cuba tengok. Ini kata orang, ini matematik orang pondok. Matematik orang pondok macam ni. Yang kata berbilang-bilang tu apa dia? Berbilang-bilang tu ialah setengah ataupun separuh. Setengah ataupun separuh daripada pencampuran angka yang di atas dengan angka yang di bawah, angka di atas dengan angka di bawah. Boleh macam ni kan? Kalau baca sekaligus kan memang orang tak nampak, tapi kalau dibagikan contoh dia baru boleh faham. Tengok ya. Setengah ataupun separuh daripada pencampuran angka yang di atas dengan angka yang di bawah.
Okey, tengok ya. Kalau kita buat macam itulah. Kalau kita buat apa? Kena dari atas ke bawah. Ya, ambil contoh ya. 1 2 3 4. Tengok ah, ya. Ini contoh. 1 2 3 4. Macam mengajar matematik pula. Tengok, ha baik. Ya. Satu ni namanya berbilang-bilang tak? Kenapa tak? Ha? Okey, dua ni berbilang-bilang tak? Ha, kenapa berbilang? Ha, ada dua, tengok. Ha, cuba dah. Yang ini namanya berbilang-bilang. Kenapa nama dua ni berbilang? Ha, cuba perhati ya. Berbilang. Kenapa? Kerana dua ni ialah setengah, iaitu separuh ataupun setengah daripada pencampuran angka yang di atas satu, angka yang di atas dua. Angka di atas dua apa? Satu. Okey, satu. Dengan angka yang di bawah berapa? Angka dua. Bawah dua berapa? Tiga. Satu campur tiga berapa? Empat. Separuh pada empat ni berapa? Dua. Dua. Yang ni tak ada dekat universiti. Yang ni tak ada dekat universiti, kat sekolah kuasa menengah tak ada. Kalau tanya cikgu pun cikgu tak tahu apa tarikh bilangan. Ini tarikh bilangan lah. Nah, sebab tu angka satu ni tak dinamakan berbilang, tak dikatakan berbilang. Bukan pasal dia dua, bukan pasal dia tak ada, dia satu. Nah, sebab atas dia ni ada angka lah. Ha? Ada, kosong. Dia nak campur dengan tak boleh. Tak boleh. Ha, sebab tu dia katakan satu tu bukan berbilang-bilang, tak dinamakan berbilang. Satu tu tak dinamakan berbilang. Ya, baik. Okey. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni sakitlah dia tidak berbilang-bilang, dengan makna Allah Taala tu wahdaniyat. Dengan makna Allah Taala tu wahdaniyat. Baik. Tengok ya. Okey, bila kata Allah tu wahdaniyat, dalil dia mana? Kalaulah Allah Taala tu berbilang-bilang, dua ataupun tiga ataupun empat, yang dululah kamu tasil pada zat, kamu pasil pada zat yang ada enam kam tu kan. Kalau kata Allah Ta'ala tu berbilang-bilang, niscaya adalah tiap-tiap daripada Tuhan itu lemah. Tengok, kalaulah Allah Ta'ala tu berbilang-bilang, maka tiap-tiap daripada Tuhan yang berbilang tu, dua ataupun tiga ataupun empat. Ha, kalau ada dua Tuhan berbilang, maka dua-dua tu jadi lemah. Kalau tiga Tuhan, maka tiga-tiga tu jadi lemah. Mana boleh kata berbilang-bilang? Tak boleh. Walaupun kata tak boleh kata berbilang-bilang Tuhan, walaupun tengok ya. Dia kata saya tetap Tuhan itu lemah, dan jika lemah mereka itu, niscaya tiada didapatkan alam ini. Mana jalan lemah? Tengok ya. Kita takdir, ataupun kita apa? Kita ihtimal, kita tak berkemungkinan ya. Katakanlah ada dua Tuhan. Ya, ada dua Tuhan. Bila kata ada dua, sama ada berkongsi ataupun berpakat ataupun tidak berpakat tapi tak bergaduh ataupun bergaduh. Ya tak? Itu kemungkinan tak? Macam kita jugalah kan. Ya tak? Kalau ada berbilang-bilang PM. PM ada banyak. Tiga, Perdana Menteri tiga, empat. Apa jadi agak-agak? Ha? Satu pun teruk. Ada satu pun kita teruk. Mana kalau berbilang-bilang? Lagilah teruk. Nah, tengok eh. Ada satu PM pun kita teruk dah. Kalau Tuhan tu, dia tak boleh kata ada satu pun teruk. Taklah, itu memang kerja Tuhan, tengok eh.
Anak macam mana jalan lemak? Okey, kita ambil mula pakat dulu. Anak kita ambil ada dua Tuhan, tapi mereka ni berpakat. Elok aja berpakat. Okey. Tapi pada hukum tauhid, dua-dua lemah juga walaupun berpakat sekalipun. Ah, tengok mana jalan lemah. Anak jalan lemahnya okeylah pakat. A dengan B ni katalah Tuhan. Anak berpakat. A pakat dengan B, B pakat dengan A. Anak A kata aku nak buat langit. Contoh ah. A kata, katalah A ni Tuhan, dia kata dia nak buat langit. Okey, dia pun buat langit. Anak B kata pula aku nak buat bumi. B pun buat bumi. Tuhan pun buat bumi. B tu Tuhan buat bumi. Jadilah bumi, jadilah langit. Okey. Kaedah kita dalam tauhid ni kan, yang namanya Tuhan anak boleh tak terpisah dengan makhluk. Yang namanya Tuhan boleh tak terpisah daripada makhluk? Ha? Boleh tak? Boleh? Boleh? Nah, cuba contohkan kata boleh tu macam mana? Saya nak jawapan tuan-tuan, saya nakkan ada alasan kenapa tuan-tuan jawab macam tu. Buktikan pada saya, boleh Tuhan tu berpisah pada makhluk? Contoh? Itu bukan mana berpisah. Itu bukan mana terpisah. Boleh tak rentahan Allah, boleh tak kuasa Allah, boleh tak iradat Allah, boleh tak ilmu Allah bercerai daripada makhluk? Yang tak memerlu itu kekayaan, itu istighna lain. Kita sebagai makhluk ni, sebagai makhluk, kita sebagai makhluk ni, ada tak Tuhan tu sekali dia biar kita dalam takpil engkau, boleh tak? Ada tak? Ada? Mana ada? Rezeki siapa bagi? Sakit kita siapa sembuh? Ha, tu cuba buat. Gerak tangan kita siapa yang menentukan gerak geriam? Ha, tu kenyang kita siapa yang buat? Ha, tu macam mana kata berpisah? Macam mana kata berpisah? Jangan jawab nak dengan akal, nak dengan akal yang tak ada panduan. Tu payah tu. Anak, sebab tu kena ada ilmu juga. Macam mana pun kena ada ilmu juga tuan-tuan. Baik, minta maaf. Okey. Jadi yang namanya Tuhan tak boleh berpisah daripada makhluk. Maksudnya tak boleh pisah tu kekuasaan Allah, kehendak Allah, ilmu Allah. Anak, semuanya anak bergantung ataupun bertakluk dengan makhluk. Memang kena macam tu. Anak, dia tak boleh terpisah sekali, tak sekali-sekali tak boleh. Anak, baik. Okey. Anak, sekarang Tuhan A buat langit, Tuhan B buat bumi. Okey. Ada yang terpisah tak? Mana yang terpisah? A tak buat bumi. B? B tak buat langit. Bila A buat langit, B buat bumi, boleh tak A tu mengaku sebagai Tuhan bagi bumi? Tak boleh. B pula boleh tak dia mengaku Tuhan bagi langit? Ketika tu terpisah dah. Lemah tak dua-dua? Lemah. Nak bukti lagi? Contoh lagi? Itu pakat. Itu berpakat. Okeylah, pakat dengan buat kongsi satu benda buat dua. Buat dua Tuhan ni, katalah A dengan B ni Tuhan. Anak masing-masing pakat. Pasal takut tak terpisah ni. Takut terpisah. Anak masing-masing. A pun buat langit, B pun buat bumi. A, B pun buat langit juga. Anak lepas tu nak buat bumi pula. A pun buat bumi, B pun buat bumi. Okey, baik. Anak. Kalau macam tu, katalah saya bagi satu makhluk ni. Langit. Langit tu makhluk kan. Okey, baik. Anak, kita ambil berpakat. Anak, tadi pakat asing-asing buat. Anak, kawan buat langit, kawan buat bumi. Ini pakat-pakat buat satu makhluk. Anak, langit tu pakat-pakat buat. A pun buat, B pun buat. Okey. Yang macam tu tu apa jalan lemah? Ni kena pakai fikiran ni. Saya dulu pun ngaji dulu, perah otak juga. Anak, perah otak kita. Anak, Tok Guru dia tak bagi, dia tak bagi semua jawapan. Anak, dia tak bagi, dia kata
nanti tu dia kata muhadat, dia kata apa anak, dia kata mu ni, ha mu ni yang petani, ha mu ni anak, dia kata nak kena suap semua, dia kata anak, ha cari ya sendiri, dia kata anak, ha, dia bagi kelu-kelu je, ha lepas tu kita perah otak, ha apa jalan tak juga. Kalau benda besar, kalau benda besar, langit tu besar, ya, kau buat pakat belah ni, aku pakat belah ni, aku pakat belah ni. Jadi satu langit tu, anak tujuh langit tu, masing-masing ada habuan masing-masing. Ha, tu tak apalah kalau benda besar. Okey, kalau benda kecil, katalah kuman, kuman, kuman. Anak kuman, kuman. Ha, kuman tu kecil tak? Kecil, aluh, tak nampak dengan mata kan? Okey. Kuman tu tambah halus sangat. Ada layak ke satu benda yang kecil tu ada dua bekas Tuhan buat? Layak tak? Tak layak. Orang kata macam mana? Allah, benda kecil macam ni pun kau nak kongsi? Macam kita. Allah, cincin kecil macam ni pun kau nak tolong buat? Buat seorang je lah. Nampak tak? Ha, apatah lagi tuan-tuan sekalian kalau benda tu tak berhajat langsung kepada bantuan nak buat. Enak, jadi bila berlaku macam tu, enak, jadi Tuhan A pun mengundur diri, B yang buat. Masa tu ada juga yang B tak buat. Walaupun okey kuman tu B buat, A tak buat, A pun mengundur diri, B buat. Enak, maka ketiga tu A bukan Tuhan bagi kuman tu. B pula, ada tak masa-masanya pula B tu pula yang tertinggal, ada tak? Ada. Kalau macam tu jadi dia enak, berpakat pada benda yang kecil pun lemah juga. Baik. Kalau tak berpakat macam mana? Kalau gaduh lagilah lemah. Macam mana jalan lemah? Enak, Tuhan A buat langit, Tuhan B bagi musnah. Tuhan B buat bumi, Tuhan A bagi musnah. Gaduh, dia gaduh. Ha, bila gaduh macam tu jadi lemah juga anak semuanya. Lemah. Sebab itulah anak kita punya pengajian tauhid ahli sunnah wal jamaah ni nak mengatakan bahawasanya kalau berbilang-bilang Tuhan, pasti dua-dua itu adalah lemah sekali-kali. Anak, lemah semata-mata. Anak, ha, tu sebab dia kata, anak, ha, berapa Tuhan? Anak, ha, lemah lah dia kata. Anak, nescaya adalah tiap-tiap Tuhan daripada berapa Tuhan itu lemah. Kalau dua, dua-dua lemah. Kalau tiga, tiga-tiga lemah. Kalau empat, empat-empat lemah. Anak, ha, tengok ya. Anak, kalau live pun tak apa tau saya sebut ni. Biarlah. Anak, orang bukan Islam ni dah melampau. Anak, tuan-tuan dah nampak dalam Facebook. Anak, dihantarnya patung-patung apa, berhala ya, dekat masjid kan. Ya, ha, baik. Ya, ha, ini saya nak bagi tahu pada orang luar sana kalau dia Kristian, tiga Tuhan. Layak ke? Layak ke Tuhan tu ada anak? Ha, layak ke Tuhan tu ada anak? Ada isteri? Layak ah. Ha? Oh, dia pun ni pegang tak reti. Ya, ha. Kalau cari dalam Bible tu pun ayat mana sekalipun tak ada mengatakan tu Isa tu mengaku dia anak Tuhan, tak. Yang mengatakan ini Rasulullah, aku ni adalah pesuruh Allah, yang tu ada. Ya tak? Ha, mana boleh kata dia tu anak Tuhan? Ya tak? Ha, tuan-tuan eh. Ya tak? Ha, saya pernah lah dulu. Ya tak? Ha, depan gereja ada padri-padri. Ya tak? Ha, tapi padri ni kan dia tahu tau. Kalau kita berbahas dengan orang Islam ni tentang untuk ketuhanan, dia tahu dia kalah. Dia tahu, dia tahu. Apatah lagi kalau yang berbahas tu adalah ulama, dia tahu dia akan kalah. Ini kan, ini benda ni ada satu dunia orang Kristian tahu dia akan kalah. Padri bersama mana pun kalau berdepan dengan orang Islam, dia akan kalah. Dia akan kalah. Dia tahu. Ya tak? Ha, tapi nafsu hidayah tak dapat, dunia dapat. Sebab tu mereka nak lepaskan Kristian tu, depa tak boleh. Ya tak? Ha, tengok ya. Ya tak? Kalau kata dua Tuhan, orang Kristian katakan anak, ha, Isa tu anak Tuhan, anak Tuhan. Anak, kita tanya dia, kenapa Isa dibunuh? Kalau kata dia tu anak Tuhan, kenapa Isa dibunuh? Sebab mereka percaya yang kena salib tu Nabi Isa. Kita tanya dia balik, kenapa Nabi Isa dibunuh kalau dia anak Tuhan? Orang Kristian akan jawab apa? Orang Kristian akan jawab,
anak Tuhan ni korbankan diri dia untuk Allah ampunkan dosa tradisi, dosa warisan. Dosa warisan. Dosa warisan tu apa? Dosa warisan tu tuan-tuan sekalian ialah Nabi Adam makan buah poldi. Itu dia kata dosa warisan. Ya, padahalnya bukan sangkut dengan kita pun. Kalau Nabi Adam makan buah khuldi, anak Siti Hawa tu makan buah khuldi, ada kesangkut dengan umat ke belakang ni? Tak sangkut pun. Bukan kita yang suruh dia makan. Ya nak? Dia kata nak mengampunkan dosa warisan ni, Allah Ta'ala korbankan anak dia. Kalau macam tu kan, adakah Tuhan tu sebagai Tuhan tu, anak dia nak mengampunkan dosa umat ni, dia terpaksa korbankan anak dia? Boleh tak Tuhan tu mengampun tanpa mengorbankan anak dia? Habis tu kenapa tak buat macam tu? Yang ni orang Kristian padri besar mana sekalipun dia diam. Sebab tu tuan-tuan jangan takut dengan padri. Hujah. Kita berhujah. Kalau betul Isa tu anak Tuhan. Okey. Kalau kita anak ni, kalau jadi dahlan anak, bila kata anak ada ada dalam ni yang kerja hospital tak? Doktor ke? Ada. Tak ada doktor. Tak ada doktor dalam ni. Tak ada doktor. Tak apalah. Tak apa. Tak ada doktor. Tak apa. Bila Isa tu manusia. Dengan bapa dia. Adakah boleh seorang manusia. Bapa dia tu bukan manusia. Boleh tak? Boleh tak? Pasal apa? Nak sabitkan keturunan. Ada kromosom X. Ada kromosom Y. Dulu kan kita belajar SPM ada kromosom-kromosom kan. Mesti kalau benda tu ada pada bapa, mesti ada pada anak. Betul tak? Dalam macam tu, Isa tu manusia. Jadi Tuhan tu manusia. Kromosom X, Y. Yang ni pun orang padri tak boleh jawab. Tak boleh. Dia kata kita kafir. Dia kata orang Islam tu kafir, dia kata. Ya, padahalnya kalau kau betul, tak apalah kami kafir pada pandangan kamu. Okey, kalau kamu nak masuk kami nak katakan kalau kamu nak kami masuk Kristian, okey, buktikan sekarang yang Nabi Isa tu anak Tuhan. Buktikan yang Siti yang Maryam tu anak Tuhan, buktikan. Isteri Tuhan, buktikan. Buktikan. Kalau mana boleh berbilang-bilang. Mana boleh berbilang-bilang tuan. Kalau Tuhan tu tiga, berarti ketiga tu Nabi Isa tu ada buat benda tak? Nabi Isa tu ada buat bumi ke buat langit ya? Ada bukti? Cuba tanya orang Kristian, ada tak Nabi Isa tu buat langit ke buat bumi ke, ada tak? Kalau hidupkan orang mati, itu bukan dia buat. Dia tak buat orang tu. Itulah menunjukkan Nabi Isa tu adalah manusia, rasul, nabi, bukan Tuhan. Allahu Akbar. Dia kata macam tu pula tuan-tuan. Jaga baik-baik. Kalaulah Buddha dengan Hindu ni lagilah. Allah Tuhan. Dia kata Tuhan, padahal kita tak kata Tuhan pun. Dia kata macam tu. Padahalnya awal-awal lagi dah itu bukan Tuhan. Kalau lah betul Tuhan, siapa yang buat patung tu? Adakah Tuhan tu kena buat? Kalau Tuhan kena buat, awal-awal lagi dah bukan Tuhan. Tapi ini tak guna. Bukan tak ada yang cerdik pandai dalam Hindu Buddha tu, tapi tak ada ni. Jaga baik-baik. Jaga betul-betul tuan-tuan. Okey, baik. Okey. Jadi kalau ada Tuhan tu berbilang-bilang, maka lemahlah. Dan jika lemah mereka itu, beberapa Tuhan tu lemah, nescaya tiada didapatkan alam ini. Dan iaitu batil. Batil palsu kata Tuhan tu berbilang-bilang. Ataupun iaitu batil. Iaitu tiada didapatkan alam ini itu batil. Palsu. Pasal apa? Dengan musyahadah, dengan pandangan mata kita ni, dah nampak tak makhluk tu ada? Dah nampak tak alam tu ada? Nampak. Bila kata nampak alam tu ada,
anak, maka sudah tentulah Tuhan tu tidak berbilang-bilang, maka tiadalah berbilang-bilang Tuhan. Anak, maka sabitlah wadah niatnya, wadah niat Allah, esa Allah. Dan apabila sabit wadah niatnya, mustahillah lawannya, iaitu berbilang-bilangnya, berbilang-bilang Tuhan tu adalah mustahil. Tak boleh terima pada akal kita Tuhan tu berbilang-bilang. Ha, tanya akal kita balik, kenapa tak boleh terima? Kalau kita terima Tuhan tu berbilang-bilang, anak, berarti kita terima yang palsu. Ya tak? Kenapa kita yang palsu? Sebab kalau ada dua tiga Tuhan, ha, jadi macam tadi ya. Lemah 3-3 sekali, lemah 4-4 sekali, lemah 2-2 sekali, lemah. Ah ha, baik, habis. Ah ha, baik. Ada apa nak tanya? Sebelum kita masuk fasa baru ni, sifat yang ketujuh. Ah ha, ini sedap ni bahas ni. Tuan-tuan sekalian, ini kudrat ni memang sedap. Sampai kudrat irodat ni ah ha, memang sedap kita bahas, tuan-tuan sekalian. Baru kita nampak. Okey, ada soalan tentang dalil? Dalil irodat, dalil wadah niat? Tak ada. Tak ada ya? Okey, baik. Kata tuan kitab ni ketujuh daripada 13 sifat ataupun ketujuh daripada 20 sifat yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahuinya dan beriman dengannya. Sifat yang ketujuh ni ialah kudrat wajib pada tiap atas tiap-tiap mukallaf beriman dengan sifat kudrat dan mengetahui sifat kudrat, yakni huraian-huraiannya. Kalau tak tahu, hukumnya berdosa. Kalau tak tahu, hukumnya berdosa. Kalau mukallaf tu tak tahu kudrat dan dia tak beriman, boleh tak beriman, kufur. Maka hendaklah dia mengetahui supaya dia tak salah pada etikot. Artinya, erti kuasa, erti kudrat itu kuasa ataupun perkuasa. Boleh belaka, nak kata kuasa pun boleh, nak kata perkuasa pun boleh. Apa dia kudrat tu? Iaitu sifat yang wujudiah. Baik. Ini saya minta izin tulis lagi ya. Sifat kudrat tu ialah sifat yang wujudiah. Pertama, kudrat. Kudrat. Dua, irodat. Nanti saya buat catatan ya. Tiga, irodat. Kudrat, irodat, ilmu. Empat, hayat. Lima, sama. Enam, basar. Dan tujuh alam. Ketujuh-tujuh sifat ni dinamakan sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Sifat ma'ani ni ialah sifat yang ada. Sifat yang ada pada zat. Yang ada pada zat Allah. Sekira-kira, kalau Allah buka hijab, kita boleh nampak sifat ni. Jadi sifat ma'ani ni, ni tujuh sifat dan sifat ma'ani. Kudrat, iradat, ilmu, ayat, samak, basar, kalam.
dinamakan sifat ma'ani. Dan sifat ma'ani ini ialah sifat yang ada pada zat Allah. Yang ada pada zat Allah. Yang ada pada zat Allah. Sekira-kira ada tu, kalau Allah buka hijab di antara kita dengan zat dia, kita boleh lihatlah sifat ma'ani. Kalau Tuhan buka hijab kudrat, nampak kudrat. Kalau Tuhan buka hijab iradat, nampak iradat. Begitulah seterusnya. Kalau Allah buka kalam, kita boleh nampak sifat kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ini kaedah. Kaedah kenapa kita boleh lihat? Kerana dalam kaedah, dalam kaedah kita kullu mawjudin. Kullu mawjudin yasihu ayyura. Kullu mawjudin yasihu ayyura. Ini kaedah ni, tiap-tiap benda yang ada sah bahawa dilihat. Ini kaedah, tiap-tiap benda yang mawujud sah dilihat. Boleh dilihat, boleh ditengok dengan mata. Baik, ini secara kasar saya bagi dulu. Secara kasar saya bagi dulu tuan-tuan. Baik, kata dia sifat kudrat tu ialah sifat yang wujudiah, yang ada. Lagi sedia. Sedia dengan makna tidak ada permulaan. Sedia dengan makna tiada permulaan bagi wujudnya sifat kudrat pada zat tu. Tak ada permulaan. Yang berdiri maksudnya yang ada pada zat. Yang ada pada zat. Maksud ada tu dia menempel pada zat. Dia menumpang pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang dapat dengan dia, dengan sifat kudrat tu, mengadakan tiap-tiap mungkin dan meniadakan dia tiap-tiap mungkin atas muafakat iradat. Jadi, faham kitanya apa? Faham kitanya ialah, jadi saya padam, sifat kudrat ni tuan-tuan ya. Sifat kudrat ni tuan-tuan ya, kerja sifat kudrat mengadakan mungkin dan meniadakan mungkin ini kerja sifat kudrat. Ini kerja sifat kudrat. Kerja sifat kudrat mengadakan mungkin dan meniadakan mungkin. Kerja sifat kudrat. Lepas tu dia kata tadi, dia sebut kata ni, yang dapat dengan dia, sifat kudrat, yang dapat dengan dia, dengan sifat kudrat tu, yang ada pada zat Allah Ta'ala tu, dapat mengadakan tiap-tiap mungkin, dan meniadakan dia, akan tiap-tiap mungkin, atas muafakat iradat. Mengadakan mungkin, dan meniadakan mungkin tu, dengan muafakat iradat. Faham tak muafakat iradat tu macam mana? Tak faham? Tak faham? Macam ni sebelum kudrat nak buat mungkin, mungkin tu mana mungkin daripada dia? Tak tahu mungkin. Melayu kata mungkin tu apa? Melayu kata mungkin. Mungkin tu apa?
Betul lah tu. Inilah dia. Tapi Melayu punya faham sempit. Ini tauhidnya faham luas. Ya, memang asal bahasa Arab mungkinun, bukan mungkin. Itu Melayu saja. Arab lah betul. Ha, yang kata mungkin tu ialah tiap-tiap yang lain daripada Allah mungkinlah. Kullu ma siwa Allah. Tiap-tiap barang yang lain pada mungkin. Ha. Apa barang lain pada mungkin? Apa lain pada Allah Taala? Kullu ma siwa Allah. Tiap-tiap barang yang lain daripada Allah mungkinlah. Okey, apa yang barang lain pada Allah? Ha? Alam. Termasuk alam tu apa? Yang bukan kita tak masuk. Masuklah. Semua kita dulu, semua alamnya orang tak nampak. Semua kita ni, ni. Kita ni macam apa kata tadi? Apa kata tadi? Bila kita mungkin dalam bahasa Melayu apa dia? Tadi kata apa dia? Boleh jadi? Boleh tak? Boleh terjadi macam kita. Macam kita ni masuk ke tak? Tu masuk apa dah? Kita ni boleh jadi, boleh tak jadi. Dan kita jadi ni Allah buat. Dan mungkin tak jadi Allah Ta'ala nak mustahkan kita, boleh tak nampak hati kita? Boleh lah, apa tak boleh pula nampak banyak dah kubur tentang tak nampak banyak dah orang mati. Tak faham juga situ, tak nampak, tak tahu nak kata apa dah ni. Ya, baik. Jadi kerja sebelum pun tak buat. Okey, apa contoh-contoh yang berlaku perintah ni apa dia? Apa yang pernah berlaku kat perintah ni? Apa yang pernah berlaku kat perintah ni yang bagi tuan-tuan nampak putih jelas? Banji? Nah. Okey, bila tahun bila banji? Banji besar kat perintah ni bila? Masa saya ingat, kalau di Perak dulu, masa saya kecil dulu, tahun 70? 69. Ha? 69. Banji besar kalau di Seri Ribu tu tahun 70? Kasih tahun 69. Yang saya ingat lah, bekas slip tu habis semua. Habis semua kena bilang banjir. Baik. Masa tu. Okey. Baik. Katalah banjir besar di Tuan-Tuan ni berlaku tahun 69. Okey. Siapa yang buat? Allah buat. Dengan sifat apa Allah buat? Dengan sifat apa? Tak boleh lari lah. Apa yang berlaku, banjir ke, tsunami ke, aksiden ke, mati ke, hidup ke, lahir ke, anak tu, semua kudrat yang buat. Okey, sebelum kudrat buat, banjir besar tahun 69 tu, iradat dah menentukan dulu tak? Iradat dah buat dah dia punya perancangan, banjir nak berlaku ke sini, berapa orang mati, anak bitik lembu, berapa ikut tenggelam. Umat berapa tenggelam lah. Dah tak ada tuan, iradat tak tentu lah. Ini dah kata muafakat iradat. Sebelum si mamat ada lahir. Sebelum mamat ada lahir. Dah ada dalam penggalan dan iradat Allah penentuan dia. Udah ni lahir sekian, mak dia sekian, bapak dia sekian, rupa dia sekian. Bukan kata Allah tentukan tu itu saja. Sampai syurga neraka waktu tu. Orang ni kapir ke, beriman ke, masyak ke, ahli ibadat ke. Semua Tuhan yang tentukan dengan iradat. Sampai masa dia siapa buat? Ha? Yelah, tahulah Allah buat. Sekarang kita bicara sebab apa? Kan kita sebut kerja sebab meringankan mungkin. Memanglah Allah buat. Tapi dengan apa? Kan kita tak tahu. Dengan dialah, dengan sifat kudratlah Allah menjadikan dan menedekan tak mungkin dan dengan muafakat iradat. Siapa tak faham? Tak mana tak faham? Saya terpaksa buat macam ni. Saya nampak tuan-tuan tak pernah pun. Tak pernah ngaji tauhid ke? Tak pernah? Sebab tu lah saya terpaksa buat macam ni. Jadi lambat. Kena faham sebab tu. Dulu sebelum datang berapa kali, sebelum pertama kali. Tiap-tiap istilah dalam tauhid ni kena faham betul-betul. Kau tak faham boleh. Kena faham mungkin tu apa dia?
Selain daripada Allah Ta'ala pun boleh. Yang boleh jadi, boleh tak jadi pun boleh. Ada sebelum ada di sebelum tiada pun boleh macam kita. Sebelum kita ada, kita apa? Tiada. Itu pun boleh. Itu pun mungkin juga nama dia. Ha, so tak ada mungkin tu ada tiga. Okey, faham lah. Jadi irodat ni, dia buat kerja dia tu mengadakan mungkin dan meniadakan dia akan mungkin tu atas muafakat irodat. Okey. Dan baginya, bagi kudrat itu ada tujuh takluk. Kudrat ada tujuh kerja dia. Kudrat yang ada pada Allah tu ada tujuh kerja dia. Tujuh. Hey, enak? Ha, tujuh ni, enak? Bila saya terangkan pada tuan-tuan, tujuh kerja sifat kudrat yang ada pada Allah ni, semuanya dalam bahasa Arab. Nak kena faham tak dalam bahasa kita? Saya akan terjemahkan tiap-tiap benda yang dalam bahasa Arab tu dan saya akan syarahkan kepada tuan-tuan. Saya akan syarahkan kepada tuan-tuan. Baik. Ni mula . Okey, ada tujuh. Okey, kata dia. Dan baginya, bagi apa tu? Baginya, bagi siapa? Kudrat. Tu cara nak baca kitab. Nya tu jangan lupa. Sebab tu tuan-tuan pernah kaji dah dengan Tok Guru Pondok? Tak pernah. Tak pernah, memang susah sikit lah. Sebab tu Tok Guru Pondok dia baca kitab. Dan baginya, kenapa dipanjangkannya tu? Tempat nak rujuk. Nya tu tak mana. Macam contoh kan. Botol ini dipunyai olehnya. Siapa nya tu? Siapa? Dah. Sekarang ni, di surau ni, di masjid ni, siapa punya? Dah letak kat saya punya lah. Botol ni dipunyai olehnya. Nya tu kena tahu. Macam contoh, tuan-tuan kalau tak tahu, kalau kita tak reti nak letak domirnya, domir tu ganti namanya tu kat mana, boleh jadi salah lah kita hukum. Boleh. Ahmad sedang sembahyang. Nanti saya jalan jangan sebut tau. Saya tanya abang yang baju hijau ni. Baru datang kan? Baru hari ni? Hari kedua. Okey, baik. Kenapa yang kita kena tahu domirnya, enaknya, akan dia, kemana kembalinya, kenapa dah tahu? Sebab kalau kita tak tahu, tersalah tak kita dalam menghukum? Boleh jadi salah. Bukti dia, tengok saya tanya ni. Ahmad sedang sembahyang, anjing jilat kakinya. Batal tak sembahyang Ahmad? Nanti dulu yang lain. Saya tanya yang baju abang baju hijau ni. Yang lain diam. Yang lain diam. Saya tanya abang baju hijau ni. Tak batal. Kenapa? Itu kalau nya tu rujuk pada anjing. Nampak tak? Penting tak nya seekor tu? Sebab tu nak kena tahu. Kalau kata Ahmad sedang sembahyang, anjing jilat kakinya. Kaki Ahmad yang sedang sembahyang ni, batal sembahyang dia. Kenapa batal? Najis. Sebab berhubung dengan najis. Batal lah. Sebab dalam sembahyang tak boleh menanggung najis. Bila kaki Ahmad dijilat oleh anjing, melekat helio tu, najis tak? Batal sembahyang dia? Batal. Tapi kalau Ahmad sedang sembahyang, anjing jilat kakinya. Kaki siapa? Kaki anjing. Sembahyang Ahmad sah tak? Tak sangkut pun. Nampak penting taknya tu? Penting taknya? Sebab itulah bila saya baca. Macam contoh. Dan baginya, bagi sifat kudrat. Tuan-tuan tulis kat bawahnya tu, kudrat. Kecil-kecil pun tak apa. Tapi kalau kecil dah tua ni, payah nak baca kitab. Mata dah kabur. Kalau dah pakar tak apa. Kalau dah pakar baca kitab tak apa. Kita ni bukan pakar lagi ni. Baik, tengok . Dan baginya, bagi sifat kudrat tu, tujuh takluk. Maksud tujuh takluk tu ialah tujuh kerja dia. Tengok ya. Lepas tu dalam ketua kitab ni kata, dan erti takluk itu. Apa makna takluk?
Apa pengertian takluk? Apa definisi takluk? Ya tak? Ha, tengok ya. Ini bahasa ni bahasa yang 150 tahun dulu. Ya tak? Bukan zaman kita. Kita tak sebut macam ni. Tapi sebabkan kita ngaji kita orang yang 150 tahun, anak, maka kita kena ikut lahjah dia. Anak, sebab tu pentingnya pertahankan pondok tu. Kalau tak ada pondok, siapa lagi nak baca kitab warisan kita macam ni? Anak, kena pertahankan pondok tuan-tuan sekalian. Kalau saya lah. Ha, baik. Ha, kalau macam tu, tengok kata dia. Anak, erti takluk itu menuntut sifat akan pekerjaan yang lebih atas dirinya dengan zat. Ha, ni saya terpaksa tulis kat papan putih ni tuan-tuan. Saya padam semua sekali. Apa itu? Saya nak cerita bab ni, takluk ni saja tuan-tuan. Bagi tuan-tuan faham. Tengok ya, dia kata dalam kitab tu nak menuntut sifat. Ha, saya tulis yang Arab ni dulu. Bila kata ta'aluk tu, tengok ya, saya tulis yang Arab ni dulu. Bila kata ta'aluk, ta'aluk ni ialah talabus sifat. Ha, talabus sifat. Talabu sifat amran zaidan. Amran zaidan ala qiyamihi ala qiyamihi fi zat. Ha, ya ya. Kata dalam ni, ni Arab talabu sifati amran zaidan. Amran zaidan ala qiyamihi fi zatin. Dalam Melayu adalah menuntut oleh sifat ataupun menuntut sifat. Menuntut sifat. Menuntut sifat akan pekerjaan yang lebih. Sebab itu kita dapat menuntut sifat akan pekerjaan yang lebih itu atas. Ha, atas berdirinya dengan zat. Atas berdirinya dengan zat. Atas berdirinya pada zat. Ha, atas berdirinya pada zat, bukan dan, bukan dengan. Pada zat. Okey. Baik. Tengok ya. Yang macam ni kalau tuan-tuan baca sendiri-sendirilah tanpa pernah merujuk mana-mana tuan guru, mana-mana ulama, mana-mana ustaz, agak-agak tuan-tuan faham tak? Ha? Satu pun tak faham. Satu pun tak faham. Ha, baik. Ha, tengok ya. Ha, saya huraikan satu tuan-tuan. Saya letak satu benda ni yang dikatakan takluk. Takluk ni hanya berlaku takluk ni pada sifat ma'ani yang tujuh tadi kecuali sifat hayat. Maksudnya takluk ni ada pada kudrat, ada pada iradat, ada pada ilmu, ada pada sama, ada pada basar dan ada pada kalam. Kerja sifat ni ada pada enam sifat ni. Hanya satu saja yang tak ada.
Sifat hayat dia tidak ada takluk. Yang ada takluk ialah 6 sifat. Apa dia? Kudrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam. Ni 7-6 sifat. Saya nak tolak satu. Enak yang tadi 7 tolak satu, hayat tak ada takluk. Enak. Ha, baik. Ha, ini mana takluk dia, eh? Dia kata talabu sifat amran zaidan ala qiyami fi zat, menuntut sifat. Okey. Enak. Sekarang tuan-tuan faham sifat tu apa? Jangan lupa asal, jangan lupa pokok. Jangan lupa asal masalah dalam fikiran tu, jangan lupa. Bila sebut sifat apa? Ha? Jangan lupa yang tu. Ha? Ha, menumpang. Ha, menumpang pada apa? Ha, ingat. Satu ya. Ha, bila sebut sifat menumpang pada zat. Jangan lupa lah. Kalau lupa, macam mana nampak yang akan datang? Jangan lupa lah. Enak, bila sebut sifat, enak, lazimnya memang sifat kerja dia menumpang pada zat. Sekarang ni, menuntut sifat. Yang kita bahas sifat apa? Yang kita bahas sekarang sifat apa? Kudrat. Ha, jadi, menuntut sifat kudrat. Eh? Ataupun menuntut kudrat. Kudrat tu nak. Kudrat tu nak. Ha, tu menuntut tu dia nak. Menuntut. Dia nak buat. Ya, akan pekerjaan yang lebih. Pekerjaan yang lebih. Ya, maknanya bila ya, ini sifat penumpang pada zat ni ya, jadi kudrat. Kudrat ya, ya, pada zat. Menumpang pada zat Allah. Okay. Eh, bila kudrat ni ada pada zat, maka kudrat yang ada pada zat tu dia tak bekerja tak? Kudrat, bila dah ada pada zat Allah, kudrat tu nak bekerja tak? Bukanlah kerja tu pergi pejabat, keluar pejabat. Bukan itu. Dia nak bertugas tak? Tadi tugas kudrat apa tadi? Dalam kitab kita kata kudrat tu kerja dia apa? Dalam kitab kata tadi, kudrat tu kerja dia apa? Dengan dia... Ha? Kita bukan bicara irodah, kita bicara sifat kudrat. Dengan dia, dengan kudrat. Ha, kerja dia apa? Kerja kudrat apa? Mengadakan mungkin dan meniadakan mungkin. Jangan lupa yang tu, perlu lupa yang tu, macam mana nak bahas lagi? Macam mana nak cerita panjang-panjang lagi kalau kau tak ingat yang tu? Kan? Kalau orang lupa pangkal pokok, dia naik pokok, terlupa pangkal pokok dia turun tak? Naik pokok kelapa, sampai tu kelapa tu terlupa, mana pangkal pokok kelapa ni? Boleh turun tak? Boleh turun tak? Boleh turun, boleh turun? Mana ni kau tak ingat benda yang kita dah bahas depan, yang bulan-bulan lepas kita dah bahas, tak ingat? Macam mana bahaya ni? Kalau saya baca kitab tuan-tuan, tempat lain, saya baca je, faham tak tak pernah tak pindah tuan. Tapi saya kesian, saya bangun buat macam ni lah. Ha, jadi yang kata sifat ini ni, takluk ni, menuntut sifat kudrat akan pekerjaan yang lebih. Pekerjaan yang lebih tu ialah nak buat orang, nak buat bumi, nak buat binatang, nak buat langit, ataupun menyadarkan mungkin. Ha, nak matikan orang, nak matikan bumi, nak hancurkan bumi, nak hancurkan langit. Ha, itu dikatakan apa? Dikatakan ya, kerja apa? Kudrat. Ha, bila kudrat dah ada pada zat, maka yang kata pekerjaan yang lebih tu, ha, yang tadi yang kerja tadi apa dia? Yang tadi dia kata apa tadi ni? Mengadakan mungkin dan meniadakan mungkin. Itulah pekerjaan yang lebih. Maksud lebih tu kena pada benda lain. Tuhan nak buat bumi, bumi jadi. Bumi tu benda lain, jadi bumi. Nak buat manusia, jadi manusia. Nak buat binatang, jadi binatang. Ha, jadilah. Ha, jadi nak sebabkan apa yang lebih? Lebih atas berdirinya pada zat. Yang ini ni, kudrat tadi ni, dia nak ada, kena tak dia berada pada zat Allah?
Ni. Atas berdirinya pada zat ini bukan takluk. Atas berdirinya pada zat ini bukan takluk. Ini lazim bagi sifat. Dia kena ada pada zat itu tak nama takluk. Ini pun dituntut juga menuntut sifat pada zat. Menuntut sifat ini ni atas berdirinya pada zat. Mana kita faham bila kata sifat ni dia nak ada pada zat lah. Dia wajib tak ada pada zat. Dia mesti dah ada pada zat. Mesti tak? Mesti. Itu tak nama takluk. Itu tak nama takluk. Ada sifat dia berkehendak kepada zat. Itu tak nama takluk. Tapi bila dah dia ada pada zat, maka dia nak buat kerja. Itu dinamakan takluk. Tahu mana tak faham? Macam mana tak faham? Tahu mana tak faham? Saya ulang balik ni. Ulang balik? Tahu mana saya nak ulang? Tahu mana? Dekat mana saya nak ulang? Yang atas diri zat ni macam atas berdirinya, ni rujuk mana? Kudrat. Atas berdirinya kudrat pada zat. Sifat boleh nak bercerai pada zat. Manis gula itu manis. Mana zat, mana sifat? Zat tu gula, sifat tu manis. Okey, boleh tak manis tu tak nak ada pada gula, boleh tak? Boleh. Ha, buktikan. Ha, boleh. Ha? Manis. Manis tu bukan pada gula, macam buah pun manis. Okey, sekarang tak usah pandang yang lain, pandang pada gula je. Tak boleh. Jadi, benda lain pun tak boleh lah. Bila kata sifat tak boleh bercerai pada zat, berarti sifat Allah ni, kudrat ni, boleh ke bercerai pada zat? Dia mesti tak berkehendak pada zat. Itu ada kena mentaluk. Ha? Nama taklok lah tu. Taklok. Kalau taklok ni menuntut sifat akan pekerjaan yang lebih, itu taklok. Yang ini bukan taklok. Yang sini ni bukan taklok. Ini ni dah lazim bagi sifat. Dia mesti berkehendak pada zat. Cuba sebut satu sifat. Saya nak buktikan lagi. Cepat. Hijau. Ha. Ada. Bendera PAS itu hijau. Ha. Boleh tak hijau tu bercerai pada kain tu? Boleh tak? Tak boleh. Sebab si hijau tu sifat. Dia mesti menumpang pada kain ke, pada daun ke, pada kapet ke, pada cebok ke. Sifat, kalau boleh pisahkan sifat dengan zat ni, seronoklah kita tuan-tuan. Seronok tak? Seronok, saya seronok. Seronok apa seronoknya? Apa terjadah dah seronok? Seronoklah, tak payah pikul berat-berat. Kalau pergi kedai, kita beli cabai nak apa? Pedas. Kalau boleh pisah, kita nak beli pedas saja. Bagilah tak? Boleh tak? Boleh tak? Kalau kita pergi kedai, kita nak beli gula. Kita nak apa? Gula tu tujuan kita nak apa? Nak manis. Pisahkan manis pada gula tu. Boleh tak? Tokek, saya nak manis saja sekilo. Tokek tu kata apa? Gila. Gila. Itulah bukti dia. Sifat memang berhajat kepada zat. Jadi, berhajatnya sifat pada zat ni, dia kata atas berdiri kenyap sifat ni, pada zat, ini bukan takluk. Ini dah lazim bagi sifat. Yang takluknya, bila sifat tu dah ada pada zat, maka dia bekerja. Tengok mata tuan-tuan. Ada dah sifat pada mata kita? Apa? Sifat apa?
melihat. Bila sifat mata dah ada pada kita, sifat melihat dah ada pada kita, kita nak bekerja dalam sifat mata melihat tu. Nak bekerja apa? Tengok isteri, tengok anak, tengok bini. Tengok udang galak, tengok sungai. Nah, tengok itu nak bekerja dia. Bila sifat pendengar kita dah ada pada kita, dia buat apa? Nak dengar orang ceramah, nak dengar orang ngaji Quran, nak dengar orang ngajar, nak dengar lagu, nak dengar muzik, nak dengar air jatuh, air hujan jatuh atas bumbung. Dengarlah tu. Satu kerja lah tu. Okey, tak ada tahu lagi. Sampai macam ni saya huraian, tak tahu. Kalau tak faham juga, kamu tak tahulah. Pergi beli otak lain pula. Kita beli otak lain kalau dia otak. Tanda tak faham lagi. Saya pergi peluang ni. Sebab nanti ni, tabir rodak nanti, tab ilmu nanti lagi susah perbahasan dia nanti ni. Ini kudrat ni bersusah ni. Tapi sebenarnya tuan-tuan bukan susah pasal apa. Tuan-tuan, masa saya dari Direktur Intan ni, tak ada yang baca kita sifat 20 macam ni, tak ada ni. Pasal itu tak faham. Saya kata bukan kata tauhid saja tuan-tuan. Yang saya nampak kat Intan ni, saya nampak kan, fiqh pun tak ada mana pun. Sebab tu bila saya kata tuan-tuan, sebab Jumat kan ada ulama Zuhur, tuan-tuan terkejut. Mak terkejut, oh iya ke? Dekat mana dia kata saya ni salah mengajar salah. Saya buka kitab ni baru tahu. Kena ulang fiqh ada sebut benda tu. Sebab dia giang, gini, syarat dia gini. Macam tu, macam ni lah. Sebab tuan-tuan tak pernah dengar, patut jadi macam ni. Ya, minta maaf lah, saya kata YouTube dan jalan, minta maaf banyak-banyak. Tapi ini fardu ain. Bukan boleh main-main. Dia fardu ain, dia tak boleh main-main, tak boleh. Patutnya kita cari satu guru duduk kat tinggi kita ni, mengajar tauhid fiqh tasawuf ni tuan-tuan sekalian, lepas fardu ain. Saya berjalan sana, berjalan sini, pergi sana, pergi sini, tak duduk setempat. Kena duduk setempat, cari guru duduk setempat, suruh dia mengajar kita tuan-tuan. Eh tak, sampai kita pandai. Baik, dah faham tak takluk ni? Faham dah? Boleh? Baik, jadi bila dah faham dah, kita masuklah tujuh kerja sifat putera. Yang ni saya pandang lah. Ini saya pandang ni. Kalau yang nak tulis, kalau yang tak tulis, kalau ingat nak otak apa, sila lah. Tapi bulan depan saya tanya, tak boleh jawab lagi. Bulan depan langsung tak datang. Sepatutnya kehadiran bukan banyak ni tu. Benda penting ni sepatutnya penuh masjid. Tuan-tuan tengok ada Ustaz Muhammad datang baru ni, ramai tak? Tapi lepas tu ai nak tahu. Tu kenapa ramai? Yang saya nampak satu je. Seronok dengan gerak ketawa tu. Seronok dengan gerak ketawa-ketawa tu saja. Bukan seronok pasal ilmu tu. Yang hadir tu. Tapi tak apalah, banyak ni pun alhamdulillah. Pasal apa kata banyak ni alhamdulillah ni? Tuan-tuan, tak susah saya nak ngaji. Kalau ramai susah, biar sikit tak apa lah. Tak apa, baik. Jadi, kata dalam kitab Faridah ni, dia kata, bagi kudrat tu, tujuh takluk. Baik. Tengok ya. Tapi tuan kitab ni kata apa? Dia kata, dia kata, dan tiada ada takluk melainkan sifat ma'ani. Jadi, tidak ada takluk tu kecuali sifat ma'ani. Sifat ma'ani tu pun tolak satu. Sifat ma'ani ada berapa? Tujuh. Mana? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Tolak berapa yang takluk ni? Tolak satu. Sifat apa yang tak ada takluk? Sifat hayat yang tidak ada takluk. Lain sifat yang ma'ani ni, semua ada takluk. Baik.
Elah, ah, baik. Dan tiada wajib. Ah, baik. Elah, ah, baik. Dia kata dalam kitab Faridah ni, dan tiada wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahuikan beberapa takluk ini. Ha, kitab Faridah ni, anak Syekh Ahmad kata, mengetahuikan takluk sifat tu tak wajib. Tak tahu pun tak berdosa. Okey, walaupun kata macam tu, kata guru saya, kalau tak tahu takluk ni, kalau orang tanya dia soalan, tersalah dia menjawab dengan sebab dia tak tahu takluk kudrat ni, maka hukumnya berdosa juga. Memang asalnya mengetahui 7 takluk bagi sifat kudrat tak wajib. Semua tak wajib. Atas saya tak wajib, atas tuan-tuan tak wajib, asal kamu kalau tak wajib. Tapi takut kalau ada orang tanya soalan, sebabkan kita tak tahu takluk kerja kudrat ni kita tak tahu, menyebabkan salah kita menjawab, hukumnya berdosa juga tak? Dosa juga. Sebab itulah walaupun tak wajib kita ajar juga. Ya tak? Nakkan bukti tak? Nakkan bukti tak kalau salah, kalau yang tak tahu takluk ni boleh salah jawapan dia? Boleh tak? Okey, saya tanya Abang Ali Jauh ni. Tak apa, tak apa. Ya tak? Ha, saya minat tu, saya tanya lah. Ha, baik. Tengok ya. Boleh tak dengan kudrat Allah yang maha kuasa ni, Allah buat zat dia sendiri? Boleh tak? Okey, soalan susah. Soalan susah. Okey, saya senangkan soalan tu. Boleh tak dengan kudrat Allah yang maha kuasa ni, Allah buat satu makhluk, dia ambil makhluk tu, dijadikan isteri dia? Boleh tak? Yang lain diam. Saya tanya seorang ni. Allah maha kuasa ni. Dia buat satu makhluk, cantik-cantik dia buat. Kan? Ha, bibirnya, mulutnya cantik. Lebih cantik pada Nenofa lagi. Lebih cantik pada Siti Nurhaliza lagi dia buat. Allah buat. Lepas tu, dia ambil makhluk yang dia buat tu, dijadikan isteri dia. Boleh? Susah juga soalan? Tak ada yang senang lah. Itu je soalan paling senang. Boleh? Ataupun dia buat seketul batu besar, dia pun tak boleh angkat. Boleh tak? Ataupun dia buat satu makhluk cantik-cantik, lelaki ke perempuan, dia buat anak dia. Boleh tak? Allah maha kuasa ni. Abang belakang boleh tak? Baru datang kan? Boleh tak? Ha? Boleh tak? Ha? Apa dia? Jalan ni? Dah, dia maha kuasa. Apa lemah pula? Kenapa lemah pula? Dia maha kuasa. Saya sebut tadi, kuasa Allah maha kuasa. Kudrat maha kuasa. Dia buat apa saja boleh. Ha? Boleh tak? Boleh tak? Ha? Boleh tak boleh? Sebab baru datang tu saya jawab. Walaupun kali kedua ni. Ha, abang kali pertama. Okey, boleh tak? Soalan saya boleh ke tak boleh? Bukan saya kata lemah lah tuan. Tak, saya tanya boleh ke tak boleh? Tu je. Ha? Boleh? Boleh? Semua kata boleh? Boleh. Ha? Boleh. Dia ada kuasa. Rupanya tu. Okey, satu. 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 Boleh. Lagi? Lagi? Jawab je. Boleh tak? Yang lain-lain kata boleh tak? Ha? Dan soalan saya, boleh atau tidak? A, B. A boleh, B tak boleh. Tuan-tuan pilih A ke B? Soalan objektif. Boleh ke tak boleh? Tu je. Ha, abang kita kat belakang kata boleh. Yang lain? Cik Omar Syafuddin? Boleh tak? Tak boleh.
Kan tak? Ha, Cik Khairul? Tak boleh juga. Berapa orang kata tak boleh? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Yang lain? Tak nak mengundi. Yang lain tak nak mengundi? Ya? Ha? Yang lain tak nak, tak daftar ke SPR? Tak nak daftar eh? Ha, tak apalah, tak daftar. Okey, okey, baik. Kan tak? Ha, tengok eh. Yang jawab boleh tu kan? Ha, itulah saya kata tadi, kalau tak tahu, kalau tak tahu takluk ni boleh menyebabkan jadi jawapan salah, dosa juga. Kalau kata boleh, ha, apa jadi? Ha, baik. Eh, kalau kata Tuhan boleh buat satu makhluk dijadikan isteri dia, dijadikan anak dia, maka apa jadi? Ha, tengok ya. Ha, ni kita baca pelan-pelan. Soalan apa jadi tu tangguhkan pada bulan ni. Ha, tapi saya baca dulu yang ni. Okey. Tujuh takluk eh. Ha, baik kata kerana kata, dan tiada wajib atas-atas mengalah mengetahuikan beberapa takluk ini kerana ia daripada bicara yang dalam ilmu usul dalam ilmu ini. Ha, kerana ia beberapa takluk ni kan. Ha, Pak dia kata kan daripada bicara yang dalam-dalam, maksudnya yang halus-halus kan, daripada ilmu ini, ilmu tauhid. Tapi walaupun dalam sekalipun kan, kalau kita pergi juga belayar, sampai tak? Sampai. Maksudnya kita kodah mana kita reti-reti juga kan. Ha, macam Sungai Perak tu dalam. Okey, Sungai Perak kat sini dalam. Okey, tapi ada juga tak orang pergi menyelam? Ada juga. Nah, walaupun lautan dalam mana sekalipun, ada juga yang pergi menyelam. Jadi mana walaupun tak wajib, tapi kita pergi juga menyelam. Dan untuk apa kita menyelam ni? Kita nak dapatkan benda yang berharga. Takut nanti salah jawapan. Baik, tengok ya. Kata dia, maka takluk daripada ni dah masuk asar. Saya tambah lagi 10 minit boleh tak? Azan dulu boleh, azan dulu. Lepas tu saya akan tambah lagi 10 minit ke 20 minit ke sebab nak ni. Baik, tengok ya. Ini takluk kerja kudrat. Dia kata ada 7. 1 2 3 4 5 6 7. Eh? Nah, tapi yang ni kena penerangan lah. Kalau tidak ada penerangan, maka tak boleh jawab. Ha, kata ya. Tak, maka tengok dalam kitab masing-masing, nanti kita tengok satu-satu. Maka satu takluk daripada yang 7 itu, yang pertamanya dinamakan takluk suluhi qadim. Ha, mana suluhi qadim? Ha, ini takluk suluhi qadim. Masa yang kata suluhi qadim ni, masa ni Allah saja yang ada. Masa ni makhluk belum lagi ada. Masa ni Allah saja yang ada. Suluhi tu, apa makna suluhi? Suluhi tu maksudnya patut padan sedia kala. Suluhi qadim, patut padan pada Allah sedia kala. Maksudnya apa kat sini ni? Yang kata suluhi qadim ni patut padan sedia kala ni, masa tu makhluk belum ada lagi, tapi kudrat Allah dah ada, dah pada zat Allah, dah boleh buat. Tapi masa tu Allah belum buat. Masa ni Allah belum buat. Patut sedia kala, patut pada sedia kala lagi, kerana Allah nak buat. Masa tu Allah Ta'ala saja yang wujud. Masa tu Allah nak buat makhluk pun boleh. Kalau dia tak nak buat makhluk pun boleh. Masa ni. Ha, baik. Ha, tu yang dinamakan takluk yang pertama. Tuan-tuan, kita kata suluhi qadim, iaitu
patut kudrat pada azali bagi mengadakan dan meniadakan dengan dia, dengan kudrat tu pada waktu ingkar. Enak, pada waktu mungkin Allah boleh buat. Ini Allah boleh buat ni waktu ni. Allah nak buat boleh, pasal berkata waktu ni waktu boleh buat. Sebab kudrat dah ada. Enak, sama ada Allah nak buat makhluk pun boleh. Enak, masa tu ataupun Allah tak nak buat pun boleh. Kalau Allah nak buat, masa tu dah buat. Kalau Allah nak buat, nak maka dia buat. Kalau Allah tak nak buat, boleh tak? Boleh aja. Kalau dia kata, aku tak nak buat makhluk ni, aku nak sorang-sorang aku je, boleh tak? Boleh. Baik. Okey. Lepas tu, tengok ya. Okey. Dan tiga daripadanya, daripada tujuh takluk tu, beberapa takluk dan jizi hadis. Dan jizi hadis berapa? Ada tiga. Satu, dua, tiga. Takluk jizi ni, tanjizi hadis ni maksudnya, dan makna tanjizi itu meluluskan, menjadikan. Kerana didudukkan dengan kudrat itu akan barang yang ditentukan dengan iradah. Maksudnya dilurus, dijadikan oleh Allah Ta'ala nak benda yang telah ditentukan oleh iradah. Iradah dah tentukan sejak pada azali. Pada azali lagi. Okey, baik. Itu tanjizi hadis. Tanjizi maksudnya lulus yang baharu. Ini pun lulus yang baharu. Ini pun lulus yang baharu. Maksud yang baharu tu jadi. Apa yang kudrat dan iradat tentukan, kudrat buat. Baik. Okey. Maka dalam ni, okey, tengok ni kata dia. Kemudian yang tiga itu taklumnya, taklum kudrat dengan mengadakan dan yang tiga itu, yang tiga tanjizi hadis ni. Satu, dua, tiga. Tiga tu tanjizi hadis kat sini lah. Tanjizi hadis. Dan yang tiga itu takluknya dengan mengadakan mungkin kemudian daripada Adam. Baik, nanti baca dulu. Yang dahulu dan takluknya dengan menyediakan dia akan mungkin kemudian daripada adanya. Baik, satu, tapi jadi daripada tiada kepada ada. Allah buat pada ada. Lepas itu dah ada, Tuhan matikan. Lepas itu Tuhan hidupkan balik. Itu tiga. Dan takluknya dengan mengadakan akan dia kerana memungkinkan pada kubur. Baik, satu. Yang pertama kata dia, takluknya, takluk kudrat dengan mengadakan akan mungkin kemudian daripada Adam. Kemudian daripada dia. Sebelum dia ada, sebelum makhluk tu ada, dekat sini ya. Di sini makhluk dah ada ke belum? Belum. Ni belum ada lagi. Katakanlah iradat menentukan ada, maka Tuhan pembuat. Ni satu. Ni takluk yang pertama. Yang ni masa ni kita dah ada dah. Masa ni makhluk sudah wujud. Maknanya kat sini makhluk dah ada, Allah dah buat. Tu tanjizi hadis. Itu kata dia. Dengan mengenakan mungkin kemudian daripada Adam. Yang dahulunya, Adam yang dahulu kat sini lah. Dulu tu manusia tak ada, kat sini. Baik, benar? Dan takluknya dengan meniadakan dia akan mungkin kemudian daripada adanya. Lepas dah ada ni, Allah matikan pula. Mati, tiada ke pula di sini. Di sini, makhluk mati. Baik. Kemudian yang ketiga takluk dia, dan takluknya, takluk kudrat mengadakan dia kerana bangkitkan daripada kubur. Sini. Di sini bangkit daripada kubur. Ni bangkit semula. Allah pilih bangkit. Baik. Okey. Itu takluk yang tiga. Dah berapa dah? Ni takluk yang pertama. Ni nombor dua. Ni nombor tiga. Nombor empat. Nombor lima. Enam. Tujuh. Tujuh takluk kudrat. Baik. Kemudian
Boleh. Maka tiga takluk daripada tujuh itu pula beberapa takluk qabdah. Ini takluk qabdah. Baik. Qabdah kat mana? Baik tengok ya. Qabdah tu kat mana? Okey. Qabdah kat mana? Ada. Qabdah ni. Kata dia. Jangan tahu tentang qabdah. Dan makna qabdah tu genggam. Makna qabdah ni ialah genggam. Qabdah ni maksud dia ialah genggam. Genggam macam mana? G-E-N-G. Ada dua G ke satu G? Dua. Geng. Betul kan geng kan? Geng. 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 Betul. Saya tak tahu bahasa Melayu. Tak maaf. Okey, baik. Makna qabdah ni genggam. Okey. Di sini ni ada tak takluk dalam genggaman Allah kita ni? Ada takluk genggaman tak? Takluk Sulai Qadim ni masa tu kita tak ada ni. Dalam genggaman Allah tak? Masuk dalam genggaman Allah tu kalau Allah nak buat, buat jadi. Kalau Allah tak nak buat, tak jadi. Tuhan pilih satu. Lepas ini nanti ini qabdah ni ada dalam ni. Qabdah yang nombor 2 ni ada dalam Surah Al-Qadim. Masa tu makhluk belum ada. Allah saja yang ada. Masa ni ini lakaran ringkas, lakaran ringkas. Masa tu Allah saja yang ada, makhluk belum ada. Tapi masa tu berlaku tak ada qabdah. Qabdah lah, maksudnya qabdah apa? Kalau tu Allah nak buat, buatlah. Kalau tu Allah tak nak buat, boleh tak? Itu dalam genggaman. Baik, ya. Ini dalam genggaman. Allah pilih satu apa dia? Nak buat ke tak nak buat makhluk ni? Buat. Jadilah kat sini buat. Allah pilih satu, Allah buat. Makhluk pun ada dah kat sini. Okey. Dalam masa kita hidup kat atas muka bumi sekarang ni, now, sekarang ni tuan-tuan, dalam genggaman Allah kita sekarang ni. Dalam genggaman Allah sekarang kita. Masuk genggaman tu apa tu jalan? Sekarang. Sekarang ni dalam genggaman Allah tak kita ni? Maksudnya apa? Nak maksudnya apa genggam kat sini ni? Dalam kuasa Allah maksudnya? Nak jadi tak jadi lah. Ini dah jadi lah, dah habis dah. Kalau Allah nak matikan kita sekarang boleh tak? Nak binasa kita sekarang boleh tak? Nak kekalkan kita dalam ada kita ni boleh ke tak? Itulah genggaman. Payah aku sangat ni. Tak susah pun. Ini, tapi genggam dekat sini. Genggam ni, genggam qabdah ni. Ni genggam ni, dia ada kat sini. Dia ada kat sini. Ni dalam genggaman ni, kita keempat. Ni kudratnya kerja, semua kudratnya kerja ni. Baik. Okey, sekarang ni di sini genggaman. Ni genggaman, Allah genggam kita. Nak bagi mati ke tidak? Allah pilih apa? Mati. Bila mati, anak berlakulah kematian. Berlaku kematian dikatakan dan gizi hadir. Berlaku yang baru. Sebelum ni pernah mati tak? Tak pernah mati lah. Masa tu lepas tu dah tampak mati. Matilah. Mati. Orang kata, ustaz kan dah ada yang mati. Yalah yang dah mati tu dia rasa lah mati. Kita yang tak mati lagi rasa dah mati. Belum. Lagi. Ni. Bila dah mati, ini dalam apa ni? Bila mati dalam apa ni? Sekarang, bola-bola dah mati dalam apa? Dalam apa bila mati dalam apa? Dalam lom. Bila dah manusia tu dah mati, dalam apa? Kubur. Dalam kubur. Dalam kubur ni tuan-tuan, berlaku nak genggam Allah lagi? Maksudnya? Tak maksudnya dalam genggam. Bukan kita persoalkan soal tuan. Mereka tanya-tanya itu kan soal. Itu bukan saya bicara. Saya bicara dalam kubur tu dalam genggaman Allah lagi tak? Okey, apa maksud dalam genggaman Allah tu? Ha?
Okey, apa maksud dia? Apa maksud dia kata genggam dalam kubur ni? Genggam ni di sini ni laku dalam ni. Okey, maksud apa? Dalam kubur tu masih lagi dalam genggaman Allah. Maksudnya? Ha, bukan azab, bukan seksa. Kalau Allah nak hidupkan balik kita dari kubur, boleh tak? Kalau Allah nak teruskan kita dari kubur, tak bangkit-bangkit, boleh tak? Ha, itu bicara bukan azab. Yang dalam kubur tu nak lantak pi, nak sebat, kena hentam lah, itu dia dalam yang asal, Nah, kita bicara sekarang ni, dalam makhluk dalam kubur ni, dalam genggam Allah. Dalam genggam Allah tu maksudnya apa? Maksudnya ialah, kalau Allah nak hidupkan kita kembali boleh, kalau Tuhan nak kekalkan kita dalam kubur boleh tak? Boleh. Ha, baik. Okey, ini tuan kodok ni, yang kena kodok kat sini tau. Kodok kena dalam ni. Lepas tu, okay, dalam kubur Tuhan pilih satu, nak bangkit semula ke nak kekalkan dalam kubur terus? Tuhan pilih mana? Bangkit. Bangkitlah kita kat sini. Bangkit kat sini ni akhirnya di mana? Okey lah, takkan kita tingkat mahsyar? Ha? Adakah manusia terbang tingkat mahsyar sebelum-bila? Ha, apa akhirnya? Kat sini lah sama ada syurga ataupun neraka. Dua-dua ni tuan-tuan sekalian. Ada dah tengah-tengah? Atas pagar ada tak? Ha? Tak, maksud saya yang tengah-tengah syurga pun tidak, neraka pun tidak. Ada tak? Ada. Dalam akhirat nanti ni, wa iman syurga ataupun wa iman neraka. Kalau orang yang beriman, tapi dia ahli maksiat, dia akan masuk neraka sekejap. Kalau Tuhan nak masukkan, kalau Allah nak masukkan, kalau Allah nak masukkan orang ahli maksiat dalam syurga, boleh ke tak boleh? Yeah. Kalau Allah nak masukkan orang buat baik dalam neraka, boleh ke tak boleh? Yeah. Apa alasan tuan-tuan? Tuan-tuan kata boleh. Tuhan nak azab kita pun boleh, tak nak azab pun boleh, nak ampun kita pun boleh. Banyak alasan tuan-tuan. Ha? Nikmat, rahmat. Tak apalah. Jadi kan memanglah macam tu hukum dia. Dalil Quran banyak, dalil hadis pun banyak. Bahkan cerita-cerita daripada awliya illah pun banyak. Ada tak orang yang tak pernah buat amal tapi masuk syurga, ada tak? Pernah tak dengar tuan-tuan yang satu perempuan yang dia pelacur, yang dia bagi anjing minum, dia masuk syurga ke? Syurga. Pasal apa syurga? Satu je, dia bagi anjing minum je. Ada orang yang maksiat bunuh orang je kerja, sampai 100 orang ada bunuh. Syurga ke neraka? Tak sempat buat ibadat pun, tak sempat taubat pun. Ha, itu bukti nyata dalam Quran pun ada, dalam hadis pun ada. Ada dah orang buat ibadat, banyak ibadat dia buat, tapi masuk neraka ada tak? Tuan-tuan tahu tak iblis? Kenal iblis? Tak kenal lagi kan? Iblis ni tuan-tuan ya, cerita daripada Rasulullah, sebelum dia kufur tu, tak ada satu inci bumi ni yang bukan tempat sujud iblis. Maksudnya apa? Bila kata bumi ni, semua bumi ni ialah tempat sujud iblis sebelum dia kufur. Ha, tapi sebagai satu je kesalahan dia, apa? Ego. Besar diri, tak nak sujud pada Adam. Baik, di sini yang kita kini, syurga ataupun neraka. Inilah tuan-tuan perjalanan hidup makhluk dalam kudrat ini. Tapi semua ni iradat yang tentukan. Perjalanan hidup kita daripada sini sampai surga neraka ni iradat yang menentukan tuan-tuan. Sebab tu jangan besar diri, jangan sombong. Kita tak tahu kenapa kita duduk syurga ataupun neraka. Wallahu a'lam bissawab. Inilah perjalanan kita tuan-tuan. Apa yang berlaku pada inilah. Semua dalam iradat Allah Subhanahu wa taala.
Tak ada satu pun yang tertinggal dalam iradat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ada soalan? Dalam iradat Allah, minyak naik dalam iradat Allah. BN kalah, iradat Allah. PS menang, iradat Allah. Tak payah risau. Allah bukan suruh kita fikir yang tu. Allah suruh kita buat ibadat. Itu ikhtiar. Sebenarnya syurga neraka sekarang ni dah ada dah orang yang masuk. Nama-nama orang yang masuk syurga dah ada ke belum? Nama orang masuk neraka dah ada ke belum? Dah. Kita tak tahu lah. Balik kita memang kata tahulah. Tapi jangan tanya macam ni. Kalau macam tu ustaz, ada budak UiTM. Saya baca kitab ni, di Subang Murni, dia tanya satu soalan. Bukan tanya soalan, dia tak puas hati saya mengajar, kata, semua jahat ke baik ke ibadat ke maksiat ke kufur ke iman ke, semua masuk ke ketentuan Allah tak? Masuklah ketentuan Allah ke tidak? Betul yakin ni? Betul yakin ni? Ya, kata ni. Cakap betul? Ustaz ni bagi kami ragu-ragu je. Saya tanya, ya ke tidak? Betul tak ni? Ya, betul. Semua yang berlaku tak pernah keluar daripada iradat dan kudrat Allah serta ilmu Allah Ta'ala. Anak, dia tak puas hati budak tu. Inilah budak universiti. Sebab tu saya kata tuan-tuan, jaga-jaga anak tuan-tuan kat universiti, jaga-jaga. Sebab unsur-unsur liberalisme, unsur-unsur etis sudah masuk dalam fikiran anak kita, tuan-tuan sekalian. Sebab kita tak tahu apa dia belajar kat universiti. Jadi yang jadi kafir tu, masalah dia nak guna iradat. Tak boleh kata bukan salah dia. Tak boleh kata macam tu. Memanglah kehendak Allah Ta'ala. Tapi tak boleh kata macam tu. Nanti bab iradat nanti nampak jelas. Kita mengaji bab iradat nanti, baca bab sifat iradat, nampak jelas. Boleh tak kata, oh kalau macam itu tak apalah aku minum arak. Tuan harta tukar minum arak. Boleh tak? Oh kalau macam itu tak apalah aku dah pergi berzina kat Hanyai. Tak kisahlah. Dah Allah tentukan. Boleh tak? Jangan kata macam tu. Nanti dulu, tak sampai. Tak habis lagi pengajian kita, tak habis lagi ni. Banyak lagi benda nak kena bahan ni. Yang budak tu tak puas hati, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak? Dekat UPSI, Tanjung Malim, hari ni apa? Jumaat. Jumaat, Khamis, Selasa baru ni saya kat situ. Tuan-tuan tahu tak? Ada satu budak ni. Dia tak percaya wujudnya Tuhan. Dia tak percaya ada Tuhan. Nampak? Tu pelajar universiti tu. Yang kita bangga dengan universiti, saya tak bangga. Saya minta maaf, saya tak bangga pada universiti. Walaupun dia ambil pengajian Islam, saya tak bangga. Pasal apa? Sebab dalam universiti tu ada liberal, ada etis, ada... ada yang mempersoalkan. Saya jumpa budak UiTM, tuan-tuan sekalian. Baru ni, dia sebut apa? Kalau ustaz kata macam tu, berarti tak gunalah kita berdoa. Kalau Tuhan dah tentukan kita syurga neraka, tak tentu, tak payah tak kita berdoa. Dia tak ada ilmu. Dia bahas. Dia cuba nak ni tuan-tuan. Tak guna kita sembahyang, tak guna kita buat ibadat. Kalau Allah tentukan kita masuk syurga, masuk neraka. Apa erti kita ni? Kita buat ni pasal ni kita nak syurga atau lah. Saya kata kamu salah. Dia kata buktikan saya salah. Saya kata kat dia, kamu peksa dalam UiTM kamu, ada tak budak yang gagal? Kita ada. Budak tu usaha ke tidak? Ya usaha. Kenapa gagal? Tuan-tuan boleh jawab? Nampak. Dia tak nampak ke situ. Orang kahwin. Cik Khairul kahwin nak apa? Nak anak. Ada tak orang kahwin tak dapat anak? Ya Allah, usaha ikhtiar lah. Hai tuan. Minta maaf kata, bersama tu siang malam pagi petang.
Asal siang, asal malam, asal malam, asal pagi, petang, semua buat. Sama. Ada. Masuk semuanya. Air mani masuk. Tapi tak jadi anak. Siapa buat? Kelos, cuba kaji sain. Dia kata, mesti tak berlaku. Mesti tak jadi persenyawaan. Kenapa tak jadi? Ha. Kenapa tak jadi? Ha. Ha, diam. Kamu sakit tak? Pernah kamu demam semua? Pernah. Pernah kamu demam? Pernah. Kamu makan ubat semua tak? Ada tak sembuh? Dah. Kenapa orang lain sembuh? Ha, barulah dia tengah termangu-mangu, terbotol-botol, terkantoi-kantoi. Ha, tu. Bunda usi jangan tak percaya Tuhan tu. Saya cuba rapat. Dia tak nak rapat. Dia lari-lari. Ha, itu saya tak boleh buat apa lah. Yang tu tak boleh buat apa lah saya. Rapatlah. Tanyalah. Buktikan. Yang kamu kata tak ada Tuhan tu, buktikan tak ada Tuhan. Buktikan. Kalau ikut hukum, kafir tak? Hmm. Kalau aku hukum, kufur dah. Budak kata macam tu. Tak ada Tuhan. Bukan kata tak ada Tuhan. Ragu-ragu tentang wujudnya Tuhan pun dah kufur dah. Ragu-ragu je. Ada ke tak Tuhan ya? Ada ke tidak Tuhan ya? Ha, pun dah beda. Ada dekat universiti mana tuan-tuan? Ada satu budak ni pula. Dia kata apa? Kalau Tuhan tu betul-betul ada, kenapa dia tak tolong aku masa aku susah? Nampak? Dia pakai akal, syaitan masuk, habis. Tak ada ilmu, habis. Ha, sebab tu, kan? Ha, nanti dulu, apa benda pun kita bahas, sebab masa kita terbatas. Kan? Ha, nanti dulu, jangan kata macam tadi. Kan? Tak salah dia, lah. Jangan kata macam tu lagi. Tunggu dulu. Wait for the minute. Ha, jangan kata apa-apa lagi. Kan? Tunggu jawapan dalam kitab ni ada. Okey, ada soalan? Dah faham semua ni? Kena ulang kaji balik. Tak susah. Bukan susah sangat. Ha, ni dah lakaran saya daripada dulu. Saya lakar macam ni lah. Dulu-dulu saya baca kitab je. Baca je. Tak ada papan putih, papan hitam. Tak ada. Tapi orang semua tak faham Ustaz. Tak faham Ustaz. Akhirnya saya kata tak apalah. Saya guna papan putih ni lah. Saya tulis-tulis balik. Ha, nampaklah cerah lah sikit. Boleh tahan sikit. Boleh nak nampak perjalanan kita. Ha, wallahu'alam. Ha, tak ada soalan lain? Tak ada soalan dah? Tak ada. Ha, kalau tak ada, kita berhenti. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya azim wa sultan, ya qadim wa ihsan, ya daiman ni'am, ya kasira jud, ya wasi'al ata, ya khafi ya lutuf, ya jami' sana, ya halim la ya'jal. Salli ya rabbi ala sayyidina Muhammad wa alihi wa salim wa radha sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla, wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa, wa anta lam tazal zaka ahla, ya miyasara kuli asir, wa ya jab ira kulli kasir, wa ya sahiba kulli farid, wa ya mughniya kulli faqir, wa ya muqawiya kulli da'if, wa ya ma'mana kulli makhir, yassir alayna kulla asir fatayassir alayka yassir. Allahumma ya man la yahtaji la bayan wa tafsir, hajatuna kathir wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma inni akhafu minka wa akhafu ma yakhafu minka wa akhafu mimman la yakhafu minka. Allah bihaqqi man yakhafu minka najina mimman la yakhafu minka. Allah bihaqi sayyidina Muhammadin fahrasna bi'ainika lati la tanam wa kunafna bika nafika alladhi la yuram warhamna biqudratika alaina fala nahkata sikotana waraja'una wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin.